Apa pandangan ustaz tentang seorang mempercayai telekkan seorang ustaz bahawa dia dia telah disihir oleh seseorang? Yang ni dia dia bukan telekkan. Dia sihir ni kadang-kadang ada tanda-tanda dia. Kalau ada tanda-tanda tu, dia berasaskan tanda-tanda itu, maka kena sihir itu sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang igawan, dia benar. Cuma ada orang tahu dan ada orang tak tahu. Jadi bila dia ustaz tu, kalaulah dia belajar, dia tahu, cuma kita mungkin, mungkin benar. Cuma janganlah kita terlalu percaya kepada telek benda-benda yang kita tak tahu ni, telak 100%. Hatta doktor pun kadang-kadang doktor kata, ni sakit sekian-sekian. Dia kata gastrit. Pipi doktor lain, rupanya barah. Kanser, ada. Sebab tu, janganlah percaya. Terutama kalau dia khabarkan, kalau dia khabarkan pemusuhan, tak boleh. Dia kata, ni seher ni, yang buat ni adik-beradik. Haa, ni bahaya. Ha, ini dia pergi kepada bab lain. Tapi dia kata, awak terkena seher. Terkena seher ni, kemungkinanlah. Tapi nak kena tengoklah, betul ke seher. Pasal orang Melayu dulu, dia tanana ilmu tak banyak tentang perubatan. Siapa saja yang sakit, hantu yang buat. Ha, jadi sebab tu saya kata, apa aja cerita hantu. Sakit perut hantu, semua hantu. Dulu orang jadi busung, dia kata hantu. Semua dia kata hantu. Pasal tak ada benda, dia nak, tak tahu. Kan? Penyakit apa? Dia tak mengaji. Dia mengaji bak hantu. Penyakit hantu. Pergi kat rumah, rumah kata hantu. Hantu pun jam, fikir. Lebih kurang orang lah juga kan. Orang bagi pendapat, tak tahu Wahabi. Lebih kurang tu lah.